Halo sahabat dunia Formosa, ketemu lagi dengan aku. Nah, kali ini Surya mau ke 7-Eleven untuk melakukan penarikan tunai ya. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu caranya seperti apa, nggak ada salahnya ya untuk simak video ini sampai habis. Oke, sekarang yuk kita pergi ke 7-Eleven untuk melakukan tarik tunai bersama aku. Let's get on. Oke, seperti biasa, langkah awal kita masukkan dulu kartu ATM-nya ya. Nah, setelah itu kita tunggu sebentar. Ini dia, kita pilih ke bahasa Inggris ya. Setelah itu kita bisa pilih menu yang ini. Dan tinggal masukkan kode PIN kalian ya. Kalau udah, klik konfirmasi. Nah, ini dia pilihan nominalnya. Kali ini aku mau tarik tunai 10.000 ya, tinggal kita klik. Kalau kalian udah nggak melakukan transaksi lainnya, kalian bisa klik not continue. Setelah itu kita pilih print receipt ya, atau mencetak struk. Ini dia. Kita tunggu ATM-nya keluar. Setelah kita ambil, kita tinggal menunggu uangnya ya. Ini dia. Nah, selesai deh. Mudah banget bukan teman-teman? Nah, itu dia tadi teman-teman. Semoga reviewnya bermanfaat ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Dunia Formosa, aku ingatkan sekali lagi untuk klik tombol subscribe-nya dan bunyiin juga notifikasi loncengnya agar kalian gak ketinggalan update video baru di channel Dunia Formosa ya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.